أنا العبد الذي كسب الذنوب. Ibu-ibu, sarang bapak-bapak. Tete-tete, sarang a-a-a-a. Nini-nini, sarang aki-aki. Anda ada pantun nih. Di dapur ada garam. Garam, mari tutup oleh Bang Mamat. Siapa bahagia ada Kang Muara? Jawablah salam penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta sestap, yang saya hormati para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terutama atas nikmat, kesempatan dan kesehatan kita bisa menyambut momentum satu Muharram 1445 Hijriah sebagai tahun baru Islam. Salawat serta salam Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, sarang bapak-bapak. Tete-tete, sarang a-a-a. Nene-nene, sarang ake-ake. Ketika kita memasuki bulan Muharram, ketika itu pula kita bertemu menuju tahun baru Islam. Kan ada lagunya, Dina sudah tahu belum ada lagu nama-nama bulan dalam Islam? Ya. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng. Pak Idi, Stani, Salasa. Muharram Sofar, Rabeul Awal, Rabeul Akhir, Jamadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab Saban, Ramadan Sawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Alhamdulillah mantap, ternyata hebat-hebat dan cinta Islam. Karena hari ini sudah apa nama-nama bulan dalam Islam. Yeah. Pada bulan Muharram ada banyak peristiwa penting yang bisa menjadi dasar hijrah dan semangat diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Pada bulan Muharram, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga. Pada bulan Muharram juga, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan Nun. Pada bulan Muharram juga, Allah menenggelamkan pasukan Fir'aun dan menyelamatkan pasukan Nabi Musa alaihissalam. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.